6 film yang dibintangi Kim Woo Bin, terbaru Officer Black Belt. Nama Kim Woo Bin mulai dikenal sejak ia membintangi drama School 2013, 2012, dan The Heirs 2013. Meski sempat vakum beberapa tahun karena menjalani pengobatan akibat kanker nasofaring yang dideritanya, ia kini telah dinyatakan sehat. Pertama, Fren Diwa. The Great Legacy 2013. Kim Woo Bin sempat memilih untuk lebih aktif tampil di layar lebar. Ia pertama kali menjadi pemeran utama lewat film ini. Bergenre action thriller, film ini mengisahkan Sang Hun yang tinggal bersama ibunya tanpa memiliki ingatan tentang ayah kandungnya. Kedua, Dakan Artistus 2014. Mengusung genre thriller dengan sentuhan komedi, film ini mengisahkan Ji Hyuk, seorang pembobol brankas elit dan pemalsu. Dia bekerja dengan Ku In yang memperkenalkannya kepada peretas elit bernama Yang Bai. Ada desas-desus bahwa Yang Bai telah mengkhianati mitra lain. Ketiga, 20 2015. Memiliki genre komedi dan coming of age, bercerita tentang tiga laki-laki yang mulai menjalin persahabatan sejak SMA setelah ketiganya menyukai satu perempuan yang sama. Mereka adalah Kiang Ye, Dongwoo, dan Kaeho. Kiang Ye adalah seorang pemalu jika harus berurusan dengan wanita. Keempat, Master 2016. Film crime action ini berkisah tentang tim investigasi kriminal yang memburu perusahaan bernama One Network. Perusahaan ini dicurigai terlibat dalam kasus penipuan besar-besaran. Kapten tim detektif kepolisian, Kim Ye Min, pun mulai melakukan investigasi terhadap One Network. Kelima, Alienoid 2022. Mengusung genre SCV, film ini mengisahkan kemunculan alien di bumi pada era modern. Para alien memanfaatkan otak manusia sebagai penjara bagi tawanan mereka. Gerd bertanggung jawab mengelola tahanan alien yang terkurung di otak manusia. Gerd juga mengejar para tahanan yang kabur. Keenam, Officer Black Belt 2024. Siap tayang pada 13 September tahun 2024 di Netflix. Film yang mengusung genre aksi komedi ini bercerita tentang seniman bela diri yang terampil bernama Leung Doo. Dia memiliki total 9 sabuk hitam tingkat tertinggi dari berbagai cabang olahraga bela diri. Itulah 6 film yang dibintangi Kim Woo Bin. Meski sempat vakum 5 tahun, ia tetap menunjukkan kualitas aktingnya yang semakin baik. Dari deretan judul film-film yang dibintanginya, kalian paling suka yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.